Dekne nek cuitan lucu ning komentar. Wis nyadar kok Mas, aku yo mau ngopo, tumpakku yo mung rodo loro Mas, arep piye meneh. Dan terus nyapa lek tumpakmu rodo loro, rasa cilik ati. Cinta yang terus tidak memandang rodo loro apa rodo papat, tapi cinta yang tulus memandang siapa yang siap sedia memberikan seperangkat alat salat. Nggih opo sedir bunder lek ora tau kaya kepastian tur isone mung garai baper. Karan roda dua sederhana tapi setia. Duwe rodo papat lek takke bapake gayo opo. Karan rodo loro sederhana tapi tak enek dhewe kuwi rasane surga donya. Lek awakmu ditolak mek perkara tumpakmu rodo loro rasa cilik ati. Tanamkan kepada jiwa dan pikiranmu bahwasanya wanita yang baik tidak memandang dari sisi kendaraanmu, tapi wanita yang baik akan memandang dari sisi sikap dan perilakumu. Suatu saat yang dirindukan wanita bukan seberapa nyaman dengan doi naik roda 4, tapi seberapa nyaman bisa bersanding dengan orang yang dia cintai setiap saat. Aku dengi, moco cuitan-cuitan di komentar. Lah aku diputus mergombo seni Mas. Diputus mergombo seni wis gak usah dilebokne hati. Itu semua cuma alasan klasik dan sebenarnya dia sudah menemukan orang yang lebih menarik. Kena dititeni rasa siswi ning story lek wis enek pasangan pengganti. Tuku beras abote sak ons, ora samelas sing penting awakmu iso move on. Ora usah dipikir jeru-jeru wong dia tidak mencintaimu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan meninggalkan dengan alasan bosan sebab kamu tidak bisa jadi apa yang dia inginkan. Tapi orang-orang yang benar mencintaimu akan tetap menemanimu dan mengajarimu sampai kamu bisa menjadi pasangan yang didamba-dambakan. Cokonco, kelakuanmu lho kok ora mesti. Biyen pas kene nek duwe kabeh mlumpuk. Pas kene renek duwe cetok lho ndak nyeluk. Apa ora eling ben pas kumpul. Ora ini rokok Surya 14 ewek ngono uwul. Kemlelet men raimu. Sukses lho urung. Kowe iki ilingo, sok ben kowe iki butuh sing jenenge rabi. Kotakan beceki sapa lek ra ngene-ngene iki sing ngisi, eh, tak omongi. Becek pol-polan selawe ngono tanggamu dhewe karo dulurmu dhewe pramah nyonyor canggemu. Tekoni makmu. Le, becekmu oleh pira? 650 mak. Lah, genah beli lek jenengane canggemu ramateng. Iki enek pertanyaan ta yo. Nek misale ana arek lanang nyatakno perasaane ning arek wedok terus arek wedok biaja tok piye lur? Yus Pontianak Jakarta Kediri lek dek ditembak biaja kowe kudu sadar diri ngono lho yo. Sadar dirinya apa lek dek ditembak biaja berarti kowe kurang ganteng. Lek kowe wis ganteng dek ditembak tetep biaja berarti kowe kurang sugih karena dua aspek ini harus diperhatikan ngono lho yo. Karena harta digunakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan paras yang tampan digunakan perempuan untuk memperbaiki keturunan lho yo. Dadi sak orangane lek kowe iki ora sugih kowe iki ganteng, lek kowe kurang ganteng berarti kowe kudu sugih ngono lho yo. Wis 2019 lumuh, ra gelem kerja pengane gercongkrak cangkruk ngopi, pengen duwe bojo ayu. Ngimpi, cok. Ini ada sebuah pertanyaan. Bedanya kita break sama putus itu apa? Break sama putus itu beda. Kalau break itu dilakukan seseorang karena dia itu pengen istirahat sebab dia bosan. Tapi kalau putus dilakukan karena dua hati ini udah gak ada kecocokan dan pengen meninggalkan, terus cerita yang udah pernah dilalui cuma dijadiin kenangan. Sebenarnya kalau bosan itu jangan ninggalin. Istirahat aja dulu, nanti kalau udah mood balik lagi. Bukannya kalau bosan terus ada yang lebih kamu bilang I love you, yang udah nemenin dari nol, kamu tinggal pergi. Itu namanya bajingan. Ini hati bukan bola, yang bisa kamu giring, kamu tendang, kamu buang seenaknya. Kamu bosan sama pacarmu terus kamu buang. Jangan salah kalau suatu hari kamu balik lagi terus dia bilang udah gak sayang. Anjing.